Yesus, kami mengucap syukur atas kesempatan yang luar biasa Engkau percayakan kepada kami untuk kami boleh bersekutu, untuk kami boleh menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mengagungkan nama Tuhan di tempat ini, di persekutuan doa yang Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur boleh memenuhi panggilan Tuhan, boleh memenuhi undangan Tuhan. Terima kasih, dan saatnya kami rindu untuk dibangun melalui kebenaran firman-Mu, dikuatkan, dihiburkan, ditegur, atau mungkin juga kami mengalami hal yang baru Tuhan untuk penguatan iman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu dan ruangan yang ada. Kiranya kami boleh berkonsentrasi, fokus, dan menerima firman Tuhan dengan siap. Baik kami yang mendengarkan, maupun juga saya yang akan menyampaikan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Ya, puji Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya melayani sekali lagi di persekutuan doa ini. Ya, saya kurang bisa kalau duduk sambil silo, saya sambil ya, gini aja. Ya, nama saya Oki Rajo. Saya tinggal di Palem Pertiwi, ya saya perkenalan sekali lagi karena mungkin ada yang saya juga baru bertemu. Saya, oh ya, nggak apa-apa, terima kasih Pak. Ya, saya lebih banyak sharing-sharing atau kesaksian-kesaksian. Banyak teman-teman yang bilang kalau Oki, kalau khotbah itu nggak banyak ilmunya, sudah cukup satu aja, nggak banyak ilmunya. Ya, tapi karena saya lebih suka banyak bersaksi, karena saya bangga dengan Tuhan saya yang mengerjakan banyak hal dalam kehidupan saya. Iya, hari ini kita akan sharing tentang kesetiaan. Kita buka dari Amsal pasal 20 ayat yang ke-6. Ini ayat yang sudah terkenal sekali, Amsal 20 ayat 6, kesetiaan. Berapa hari ini, minggu-minggu ini, di beberapa tempat sharing saya menyampaikan tentang kesetiaan. Kita akan belajar tentang kesetiaan. Mungkin hal yang selama ini sudah sering kita dengar, tapi saya mau merefresh lagi iman kita dari Amsal 20 ayat yang ke-6. Amsal 20 ayat 6. Ya. Tunggu yang pakai Alkitab dari buku maupun dari digital. Ya, Amsal pasal 20 ayat ke-6. Ya, kita baca sama-sama. Mohon izin untuk kita membaca bersama-sama Amsal pasal 20 ayat 6, 1, 2, 3. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Ya, firman Tuhan sudah meramalkan, memperkirakan, menubuatkan, atau apa istilahnya, berbicara ke depan tentang kesetiaan sebelum manusia atau kita ini berpikir tentang kesetiaan, sebelum banyak orang membicarakan tentang kesetiaan. Ternyata firman Tuhan sudah lebih dulu membicarakan tentang kesetiaan, dan sudah diperkirakan bahwa ke depan ini akan sulit untuk menemukan orang yang setia. Kalau menyebut diri baik hati, nah banyak. Baik hati itu misalkan sinonimnya atau persamaan katanya dengan mungkin terampil, cekatan, orang yang rajin bekerja, oh banyak sekali. Kalau datang kerja enggak terlambat, dikerjakan
dengan sebaik mungkin. Banyak sekali orang yang baik hati, tapi yang setia ternyata tidak banyak. Bahkan dikatakan siapakah menemukannya. Kalau ada kata siapakah menemukannya, itu berarti sudah sesuatu pernyataan yang pesimis. Sulit untuk ditemukan orang yang setia. Walaupun bukan berarti tidak ada, tapi ternyata tidak mudah ditemukan dan sangat sulit sekali. Firman Tuhan mengatakan banyak orang menyebut diri baik hati, tapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Bahkan mungkin kalau tidak salah Amsal bagian ini juga masih ditulis oleh Raja Salomo. Ternyata dalam perjalanan hidupnya dia sendiri juga tidak setia, menyimpang ke sana kemari oleh karena istrinya yang membuat dia condong untuk menyembah pada Allah lain. Hari ini kita belajar tentang kesetiaan. Kesetiaan itu adalah satu sikap hati yang tidak berbeda dari awal sampai akhir. Satu sikap hati yang sama dari dulu sampai sekarang. Satu sikap hati yang tidak berubah dari pertama sampai selanjutnya. Itu adalah sikap yang setia. Itu adalah kesetiaan. Menurut apa saya menyimpulkannya secara sederhana, bahwa kesetiaan itu adalah sikap hati yang tidak berubah dari dulu sampai sekarang, dari awal sampai selanjutnya. Dan kita punya istilah yang baik sekali, yaitu komitmen. Jadi setia dengan komitmen ya hampir sama. Bahwa orang yang setia itu sikap hatinya sama. Kalau dulu sikap hatinya A, nah ternyata sampai 10 tahun, 20 tahun kemudian tetap A. Kalau dulu dia mengasihi Tuhan, sampai sekarang mengasihi Tuhan. Dulu melayani Tuhan, oh sekarang masih melayani Tuhan. Nah itu adalah seorang yang setia. Yang pertama belajar bahwa poin pertama yang mau saya sharingkan yaitu bahwa kesetiaan itu harus dikerjakan dengan iman. Nah, saya menemukan kata yang unik sekali. Kalau Bapak Ibu tahu di Alkitab, kata setia itu bahasa Inggrisnya adalah faithful. Ya, faithful. Kalau di istilah dunia mungkin ada kata loyal, tapi di Alkitab kata setia digunakan kata faithful. Kalau mau dibuat plesetan atau otak-atik, gatuk istilah orang Jawa itu otak-atik, kata-katanya di otak-atik. Faithful. Saya menemukan sesuatu hal yang luar biasa. Kalau dipisah, faith itu iman, full itu penuh. Jadi kesetiaan itu hanya bisa dikerjakan dengan iman yang penuh, dengan iman yang full, dengan faith yang full. Iman yang penuh, iman yang maksimal, dengan iman yang tidak setengah-setengah. Bukan dikerjakan dengan semampunya. Lek aku iso ya aku setia, lek gak iso ya wis lah, sak iso aku setia. Lek saya bisa ya saya akan setia, enggak bisa ya nanti dulu, itu enggak setia. Tapi setia, dia akan mengerjakan dengan sebaik mungkin. Apa yang harus dia selesaikan, apa yang harus dia kerjakan, apa yang menjadi tanggung jawabnya, apa yang menjadi sikap hatinya, dia akan setia. Dan ternyata memang tidak mudah untuk mengerjakan kesetiaan. Orang yang setia, dia tidak melihat kanan kiri, dia tidak melihat orang yang ada di depannya, di sampingnya, di belakangnya, tapi dia mau tetap memiliki hati yang condong kepada Tuhan atau kepada orang-orang yang dia harus menundukkan diri. Sekali lagi yang pertama, bahwa kesetiaan itu harus dikerjakan dengan iman, tidak dikerjakan dengan sekedarnya, tidak dikerjakan dengan semampunya. Di dunia ini ada banyak contoh hal-hal yang memerlukan kesetiaan. Contohnya dalam hal kemiliteran, kita tahu sumpah prajurit itu dibutuhkan kesetiaan antara satu prajurit dengan prajurit yang lain. Setia, kalau ada satu temannya mengalami celaka, yang lain menolong, yang lain menopang. Kesetiaan juga dibutuhkan di gereja. Kesetiaan juga dibutuhkan di tempat pekerjaan, di perusahaan. Seseorang mengabdi dengan setia di satu perusahaan, di satu pekerjaan yang ditekuni. Setia, nah, salah satu contohnya, oh enggak boleh membocorkan rahasia perusahaan ini ke perusahaan yang lain. Nah, itu dibutuhkan kesetiaan. Setia ketika diminta melakukan sesuatu yang menjadi bagiannya. Setia. Setia juga dibutuhkan dalam hal pernikahan. Nah, ketika seseorang mengikat janji suami istri di depan hamba Tuhan, di depan pendeta, mengucapkan janji, ya, saya mengucapkan janji nikah kepada istri saya itu 2011, berarti 11 tahun yang lalu, nah, bulan Juni.
Saya mengucapkan janji setia pada istri saya di Madiun, di sebuah gereja, gereja kecil di Madiun, mengucapkan janji setia dan menjadi suami yang bertanggung jawab dalam kondisi apapun juga. Setia itu dalam hal pernikahan. Kalau dilihat di akhir-akhir ini, betapa susah sekali. Atau kita menemukan banyak kasus, ternyata orang tidak mudah setia. Kalau lihat berita infotainment, mudah sekali pasangan yang baru menikah, berapa lama berjalan, ternyata bercerai. Yang saya juga kadang-kadang isi mendengar berita ini, kalau pernah mendengar ada pelawak terkenal, kemudian menikah dengan seorang perempuan yang dulunya Kristen, kemudian jadi mualaf. Baru dia menjadi mualaf untuk pernikahan yang ini, untuk pernikahan dengan pelawak ini. Menikah baru tahun 2020. 2022 belum berakhir, pernikahannya sudah berakhir. Sayang sekali, padahal pernikahannya dihiasi dengan kemewahan, dihiasi dengan meninggalkan iman kepada Kristus. Ternyata berantakan. Di sisi yang lain ada juga yang artis-artis menikah sudah belasan tahun, ternyata meninggalkan pasangannya. Dan yang terakhir ini kita juga mendengar berita-berita yang sampai sekarang ternyata masih belum selesai berita ini, yaitu seorang polisi yang kita tahu namanya, Bapak Jenderal itu, dia yang dikabarkan membunuh ajudannya, dan ternyata di latar belakangnya ketidaksetiaan, walaupun kita tidak tahu bagaimana 100% apa kisah-kisah yang sebenarnya, apakah istrinya itu dengan sopirnya atau istrinya itu dengan ajudannya, tapi di latar belakang ketidaksetiaan di dalam pernikahan mereka, dan ketidaksetiaan itu menghancurkan segala sesuatunya. Bapak polisi ini baik, bahkan di profil-profilnya dikenal ketika dulu masih posisinya di bawah, belum terlalu tinggi jabatannya, sering ke gereja dengan istri berdua dan sebagainya, menggambarkan kebahagiaan pasangan yang di dalam Tuhan, tapi ternyata tidak setia. Dan celakanya yang saya sesalkan, semua pihak yang terlibat di situ, Bapak Jenderal itu, ajudan yang ditembak, ajudannya menembak, dan semuanya di lingkaran-lingkarannya adalah lingkaran Kristen semua, lingkaran pengikut Kristus, walaupun mungkin ya bisa dikatakan Kristen hanya KTP saja. Tapi hari ini saya mau ajar untuk kita setia. Setiaan itu dikerjakan dengan iman. Kalau tanpa iman, kita nggak akan bisa mengerjakan kesetiaan. Itu yang pertama, bahwa kesetiaan dikerjakan dengan iman. Yang kedua, kita belajar tentang kesetiaan. Bagaimana kesetiaan menurut firman Tuhan? Yaitu kesetiaan dimulai dari hal-hal kecil. Dimulai dari hal yang sederhana. Dimulai dari hal-hal yang mungkin itu remeh. Mungkin tidak ada orang yang melihat kita. Tidak ada orang yang memperhatikan kita. Tapi kita melakukan sesuatu yang dipercayakan. Mungkin ada pelayanan di tempat kecil, hanya menyapu gereja, hanya menyapu tempat persekutuan, hanya menyiapkan tikar untuk persekutuan. Enggak ada yang lihat, dan pasti enggak ada yang memuji, oh kamu bagus menata tikarmu, enggak mungkin. Yang dipuji itu, oh khotbahnya bagus, oh min pujiannya baik, oh permainan musiknya enak. Tapi ketika tidak ada orang yang melihat menata tikar, atau apa menyiapkan kursi, membersihkan tempat untuk persekutuan, adakah kita tetap setia? Saya ingat Tuhan mulai panggil saya melayani ketika saya masih pelajar kelas 1 SMP di SMP 12 Surabaya di sana. Saya mulai dengan menata kursi untuk persekutuan doa setiap Sabtu sore jam 5:30. Kalau minggu terakhir perjamuan kasih menggelar tikar, saya dengan kakak-kakak kelas. Yang kelas 1 SMP hanya saya, yang lain merasa, wah buat apa ikut-ikutan, biar itu urusan kakak kelas, kita ini masih pelajar baru, bisa mengerjakan. Kemudian dipercaya bagi-bagi undangan dan sebagainya. Sampai hal yang mungkin kelihatannya sepele remeh, saya kerjakan. Dan sampai hari ini, hal yang kecil Tuhan percayakan, saya kerjakan dengan setia. Mari, apapun yang Tuhan percayakan pada kita, kita kerjakan dengan setia. Saya ini membina pelayanan orang-orang yang dalam masalah, dalam pergumulan mereka, orang-orang yang awalnya nggak ngerti pelayanan itu bagaimana sih, yang dalam pikiran mereka melayani itu ya khotbah. Yang dalam pemikiran orang-orang yang kami bimbing itu yang namanya melayani itu ya main pujian. Kalau enggak khotbah, enggak main pujian, enggak main musik, berarti saya enggak melayani. Dan saya enggak bisa pelayanan. Itu yang seringkali disampaikan pada saya. Saya enggak bisa pelayanan, Pak, kalau saya ajak. Ayo pelayani. Saya enggak bisa. Karena merasa enggak bisa khotbah, enggak bisa nyanyi, enggak bisa main musik.
saat saya melayani itu dengan cara apa. Kalau ada orang yang mengalami masalah, doakan. Kalau ada teman yang mengalami sesuatu enggak baik dalam hidupnya, ayo kuatkan. Enggak usah aneh-aneh dengan cara di WA saja. Ayo kita doa. Ayo, ada apa? Kasih semangat, kasih motivasi. Itu sudah melayani. Loh, itu melayani? Iya. Terus bersaksi, sharing-sharing. Mulai meningkat. Jadi teman-teman yang kami layani ketika siang kami bikin acara doa melalui WA. Kita doa sama-sama. Ayo, ada yang masalah dalam yang perlu didoakan. Biasanya ada yang sakit, ada yang dalam pergumulan harus bayar tanggungan. Kita doakan sama-sama. Biasanya menyebut, saya hari ini anak saya mau ujian, doakan ya. Doakan sama-sama. Terus kalau malam mulai meningkat, kita ajak untuk doa syafaat. Jam 6 sore, ayo kita doa syafaat untuk bangsa dan negara. Jam 8 malam, jam-jam seperti ini biasanya gantian. Ayo sharing. Ibu-ibu yang biasanya mungkin kalau mereka enggak mungkin bisa khotbah di gereja atau sharing di persekutuan doa. Enggak mungkin mereka ada potongan-potongan dilibatkan untuk pelayanan seperti itu. Kami ajak, ayo sharing. Yang bisa diceritakan untuk menguatkan teman-teman yang lain. Wah, ada yang sharing luar biasa, mungkin kelihatan sederhana dan yang mereka sampaikan mungkin itu kalau di gereja enggak akan diterima, tapi ketika disampaikan ke teman-teman itu menguatkan iman. Ketika mungkin satu orang ngomong, saya itu rasanya kepingin makan daging, tapi enggak ada uang untuk beli, cuma kepingin, Tuhan ingin makan daging. Cuma enggak ada uang, tapi enggak makan daging enggak apa-apa, namanya orang kepingin. Tiba-tiba ada tetangganya datang, masuk ke rumahnya, langsung ke dapurnya, pinjam pisau, potong-potong daging, memotong-potong sesuatu, terus dikasih. Ini saya beli daging 1 kilo, bagi 2, setengah kilo, setengah kilo. Nah, terpenuhi apa yang dia inginkan. Dan dia bisa ceritakan itu pada teman-teman yang lain melalui apa sharing di grup kami. Dan yang lain dikuatkan, oh Tuhan itu ternyata menolong, gak terduga. Yang diinginkan pun disediakan. Nah, seperti itu hal yang sederhana-sederhana disampaikan. Menguatkan teman-teman yang lain. Mari kita kerjakan kesetiaan itu dari hal yang sederhana. Dari hal yang kecil. Dari hal yang mungkin tidak diperhatikan oleh orang lain. Firman Tuhan mengatakan, barang siapa setia kepada perkara kecil, kepadanya akan dipercayakan perkara-perkara yang besar. Tuhan tidak akan mempercayakan pada kita hal yang besar lebih dulu, tapi melihat, oh iya, tidak bisa percaya untuk hal yang kecil. Kalau kita tahu kisahnya Daud, yang dia gembalakan dombanya itu tidak banyak. Saya buka Alkitab, saya itu pernah satu kali saya dengar firman Tuhan, jemaat yang kami gembalakan ada anak-anak teologi, lulusan teologi, hampir 90% lulusan STT. Di antaranya STT di Panjang Jimbo sana. Saya sampaikan firman Tuhan, saya tanya, berapa sih domba yang digembalakan Daud? Bingung, tolak-tolak, enggak ada yang bisa jawab, enggak ada yang ngerti. Firman Tuhan jelas menuliskan di Samuel 17, kakaknya ngomong, ngapain kamu datang ke tempat ini? Waktu itu mau bangsa Israel menghadapi Goliat. Kamu datang cuma untuk main-main. Gembalakan saja dombamu yang 2-3 ekor saja. Nah, dombanya hanya 2 atau 3. Ya paling banyak 3 ekor. Tapi Daud setia menggembalakan domba itu. Ketika domba ini diterkam oleh singa, direbut dari mulut singa. Ketika domba yang cuma sedikit itu diambil oleh beruang, dia ambil kembali dengan tangannya. Sehingga domba aman di tangan Daud. Dan kesetiaan yang Daud percayakan, Tuhan tambahkan demi tambahkan di dalam kehidupan dia. Ketika satu kali Nabi Samuel datang untuk mengurapi Daud menjadi raja, kita tahu kisahnya Nabi Samuel datang kepada Bapak Isai untuk mengurapi salah satu anaknya jadi raja. Anak yang pertama, kedua, dan seterusnya ditolak, bukan mereka. Tapi ketika akhirnya Daud jadi urapi oleh minyak, oleh raja, oleh Nabi Samuel. Tapi apakah setelah itu Daud langsung menjadi raja? Ternyata tidak. Bukankah itu sesuatu yang memprihatinkan? Orang kalau sudah diurapi jadi raja, mestinya ya enggak lama lagi dia menjabat. Sama seperti misalkan Bapak Jokowi dilantik menjadi presiden. Tapi kemudian dikatakan, tapi enggak langsung sekarang Pak jadi presidennya. Enggak langsung menjabat sekarang. Tunggu nanti 10 tahun lagi atau ada panggilan lagi. Kan ya enggak mungkin. Tapi Daud, dia tidak kecewa, dia terima urapan itu. Tapi dia tetap kerjakan proses demi proses. Dia kerjakan kehidupan dia. Dia kerjakan pembentukan demi pembentukan.
Dia masih harus masuk ke gua-gua. Dia masih harus dikejar-kejar oleh Raja Saul. Dia masih harus sembunyi-sembunyi, ketemu dengan orang-orang yang dikejar utang, ketemu dengan petualang-petualang, ketemu dengan orang-orang buangan, dan dia menjadi pemimpin mereka. Bahkan dia menjadi orang yang pura-pura gila masuk ke tanah Filistin untuk menyelamatkan diri dari kejaran Saul. Daud setia mengerjakan bagiannya. Dan kita tahu, usia 30 tahun lalu kita mencatat, dia menjadi raja. Dan ketika dia sudah menjadi raja, domba yang dia miliki tentu bukan 2-3 ekor, bisa puluhan dan lebih. Bukan cuma yang ada di istananya. Kalau raja itu otoriter, kekuasaannya luas, otoritasnya tidak terbatas. Kalau presiden kan demokratis, ya dia mengerjakan dengan sebatas-batas yang diatur. Tapi kalau raja, semua yang ada di kerajaan itu tentu menjadi miliknya. Daud memerintah seluruh bangsa Israel, dari Dan sampai Beersheba, seluruh rakyat Israel. Tentu semua itu juga otomatis jadi milik dia. Yang dimiliki oleh bangsa Israel tentu ada dalam kekuasaan dia. Kalau dia minta, ayo saya minta dombamu, bawa ke istana. Ya tentu rakyatnya nggak akan menolak. Dan nggak berani menolak. Dan tidak boleh menolak. Dan itu yang menjadi bayangan saya, bahwa dombanya dari cuma 2-3 ekor menjadi mungkin puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan, mungkin juga jutaan. Karena banyak, karena dia menguasai seluruh bangsa itu. Dan seluruhnya tentu ada dalam kekuasaan. Kesetiaan Daud dari hal yang kecil, Tuhan tambahkan, Tuhan percayakan. Dan yang ketiga, yang poin terakhir, yaitu bahwa ada upah bagi orang yang setia. Tadi saya contohkan Daud, ada upah bagi orang yang setia. Pada akhirnya Daud pun menjadi raja. Pada akhirnya Daud pun memiliki banyak fasilitas. Pada akhirnya Daud pun memiliki kekayaan. Memiliki domba-domba yang sekian banyak. Kalau saya ibaratkan domba. Pada akhirnya Daud pun mengalami kemenangan demi kemenangan. Karena kesetiaan. Mari kita belajar untuk setia. Tuhan akan memperhitungkan kesetiaan kita. Oh, itu anakku yang datang setiap minggu. Datang beribadah ke gereja. Aku akan berkati dia. Oh, itu yang datang di Sabtu di persekutuan. Di Wonokoyo itu, di Bintang Muda, akan memberkati kesetiaannya. Tuhan akan melihat setiap kesetiaan kita. Tuhan akan mengubah air mata kita menjadi mata air penuh sukacita. Dan tentu setiap kesetiaan melalui proses demi proses yang menyakitkan. Orang yang setia, kalau saya kembali ke pengertian awal, banyak orang yang baik hati mengerjakan sesuatu dengan baik. Tapi adakah tidak banyak orang yang mengerjakan itu tanpa mengeluh, tanpa merasa, waduh bayaranku mek sithik, waduh gajiku cuma segitu. Ada lagi saya sering mendengar teman-teman pekerjaan tuh ngomong, alah ngapain kerja ngotot-ngotot, gaji kita enggak UMK, enggak UMR, ya cuma segitu-segini aja, ngapain kita ngotot-ngotot, ngapain kita kerja itu dengan soro-soro, ngapain biasa. Padahal di lingkup lembaga Kristen masih banyak yang seperti ini. Ngapain uang pekerjaan enggak? Uang gajinya enggak seberapa. Tapi orang yang setia, berapapun yang saya terima, saya akan kerjakan. Apapun yang terjadi, saya akan kerjakan. Siapapun yang menjadi pemimpin saya akan tetap menentukan dia. Saya ingat ketika saya mulai bekerja menjadi guru di Kutisari, Sekolah Bethel Sulung. Saya masuk 2007, Januari. Gaji yang saya dapatkan 400 ribu. Dan itu jauh dari kata cukup tentunya. Kalau dibandingkan tahun itu, saya lupa berapa UMK saat itu. Tapi 400 ribu, ya udahlah, saya terima sebagai seorang pemula. Saya mengakhiri di sekolah itu 2020. Dengan jumlah yang nggak terlalu besar. Ya 1 juta sekian. Tapi dengan hasil yang tidak banyak itu, saya mengerjakan dengan setia. Saya nggak cuma sekedar ngajar pulang, atau ngerjakan administrasi, enggak. Ada banyak jiwa yang saya menangkan. Ada banyak anak-anak yang saya ajar kelas 4, kelas 5, atau kelas 6. Jadi saya jadi wali kelas ganti antara kelas 4 atau kelas 5. Pernah juga kelas 6. Dan mereka saya bawa untuk di sela-sela waktu yang ada. Ayo kita berdoa. Di sela-sela waktu yang ada, ayo kita mengalami Tuhan. Di sela-sela waktu yang ada, ayo kita mengalami lawatan Roh Kudus. Jadi mungkin 10 menit sebelum istirahat kita doa dulu. Dan banyak yang mengalami jaman Tuhan. Banyak anak-anak yang mengalami tiba-tiba nangis sendiri tanpa saya tumpang tangan. Banyak anak-anak yang tiba-tiba mereka itu mengalami penglihatan tanpa kami nyanyi-nyanyi atau pakai gitar atau pakai musik yang begitu menghentak
kami datang pada Tuhan dengan ketulusan. Tiba-tiba air mata mengalir, enggak berhenti, tiba-tiba ada yang tertawa, tiba-tiba ada yang, Pak, saya tadi melihat ini Pak, saya diajak Tuhan di gandeng Tuhan Pak, masuk ke sungai main-main, luar biasa. Dan mengalami Tuhan, mengalami Tuhan hari demi hari, waktu demi waktu. Dan saya ajak mereka bahwa yang namanya ketemu Tuhan enggak cuma datang pas persekutuan doa, ibadah hari Jumat, di tempat kami ibadah Jumat pagi. Di jam pelajaran matematika pun mereka mengalami Tuhan. Dan dilawat Tuhan luar biasa. Dan satu kali ya memang sudah waktunya saya meninggalkan sekolah itu. Mari kita kerjakan dengan cepat. Kita tutup dengan kesaksian. Hari ini sampai hari ini Tuhan mempercayakan pada saya pelayanan yang saya bilang termasuk unik, pelayanan unik. Dan saya tidak bosan untuk menyampaikan kesaksian ini. Bermula ketika Desember 2015, Tuhan panggil saya untuk melayani lagi ketika sudah 6 tahun lebih, mungkin hampir 8 tahun saya meninggalkan Tuhan. Karena saya menjadi ketua komunitas pekembar Gus Plus di Surabaya. Saya meninggalkan Tuhan, saya meninggalkan, enggak pernah datang ibadah minggu dan sebagainya. Satu kali dalam kekosongan saya 2015 itu, saya terpisah dari istri dan anak. Secara keuangan juga stuck, pekerjaan juga enggak bisa terselesaikan dengan baik. Satu kali Desember, setiap kali pulang kerja sore, saya mampir di Wifi Corner di Jalan Kapuas. Main internetan, beli paketan 5.000, main beberapa jam. Kemudian satu kali Desember, tanggal 21, saya main internet lagi, tiba-tiba ada panggilan. Di dalam hati saya enggak tahu apakah suara Tuhan atau bukan, tapi jelas saya yakin suara Tuhan. Dia berkata, ayo layani aku lagi. Ayo kerjakan yang dulu. Saya enggak mau Tuhan, saya enggak bisa. Saya enggak bisa melayani Tuhan. Saya enggak bisa khotbah. Enggak bisa nyanyi, enggak bisa apa-apa. Dan dia ngomong, kamu bisa doa. Doakan orang-orang yang ada di media sosial. Saya kira mulai melangkah. Saya mendoakan orang-orang yang dalam pergumulan di Facebook. Di Facebook itu banyak orang-orang yang mengalami pergumulan-pergumulan tapi enggak tahu cerita kepada siapa. Saya bikin sharing firman Tuhan. Sharing firman Tuhan biasa. Enggak bagus-bagus banget, masih banyak yang bagus. Tapi di belakangnya saya tawarkan, kalau butuh dukungan doa, hubungi nomor ini. Dan sejak itu ada banyak orang yang sharing kepada saya. Hubungi saya lewat SMS, lewat BBM. Kalau sekarang ini lewat WA. Dan mereka menghubungi saya dengan masalah demi masalah yang dihadapi. Problem demi problem yang dihadapi. Dan saya mulai berjalan bahwa, ini Tuhan yang bawa saya pada panggilan ini. Panggilan saya bukan berkhotbah. Panggilan saya bukan menyampaikan firman Tuhan. Panggilan saya untuk melayani jiwa-jiwa. Mendengarkan sharing orang-orang dan menguatkan mereka. Itu yang membuat saya tidak rugi ketika saya harus melayani ibu-ibu di daerah Tulangan, Sidoarjo. Ibu itu yang membuat saya tidak rugi ketika saya pulang kerja, sudah capek, masih harus berputar dari Jemur Sari, terus kemudian ke arah RSAL. Mendatangi seorang yang sakitnya sudah parah, tapi enggak ada satu pihak pun yang mau mengunjungi. Gereja enggak mau mengunjungi, enggak ada waktu. Dan ngomong, Pak, doakan suami saya, seorang kapten. Kapten Angkatan Laut, dan saya doakan buat beliau. Saya bertemu 2-3 kali. Setelah pertemuan ketiga, tidak lama beliau meninggal. Di akhir pertemuan, saya ajak beliau untuk, ayo, datang pada Tuhan, Pak. Terima Tuhan. Ini kesekian kali Anda masuk rumah sakit. Ayo bertobat lagi. Setelah berdoa, firman Tuhan Yesus lagi memperbaiki kedepannya. 2 hari kemudian dia meninggal. Panggilan Tuhan itu yang membuat saya kuat. Sekalipun tidak ada biaya, tidak ada orang mendukung saya secara keuangan atau apapun. Saya berjalan. Sampai satu kali saya juga pernah mengunjungi seorang yang di dalam LP Madiun. Bukan saya memimpin persekutuan doa, bukan. Tapi ada orang yang ngomong, Pak, enggak ada orang yang mengunjungi saya, istri saya enggak mau mengunjungi saya, soalnya istri dan anak ada di Solo, enggak punya uang ke Madiun. Saya datangi beliau, saya bawakan celana, saya kunjungi satu orang yang saya doakan. Satu orang yang saya kenal, dia SMS saya dari Facebook. Dia SMS saya karena tahu nomor saya di Facebook. Dan dia bisa SMS saya karena dia pinjam HP-nya dari sipir dengan bayar beberapa sejumlah uang. Yang membuat saya tidak rugi, sekalipun saya harus datang kemana-kemana. Hanya untuk satu orang, saya kerjakan dengan setia. Sekalipun tidak dilihat banyak orang. Sampai akhirnya 2020,
sudah tidak bisa tertahan lagi saya melayani Tuhan sepenuh waktu, saya enggak lagi ngajar, saya melayani Tuhan sepenuh waktu bukan dari atas nama gereja atau pelayanan persekutuan manapun, saya mendengar panggilan Tuhan untuk saya dan saya tekuni dengan serius. Memang sekarang ini memang ada satu gereja yang minta saya untuk membantu dalam pelayanan, bahkan saya diberi gelar pendeta, tapi pelayanan saya yang utama bukan di gereja itu, tapi di pelayanan yang Tuhan kerjakan sampai sekarang ini, percayakan kepada saya. Orang-orang satu persatu, saya terima telepon orang-orang yang konseling, yang sharing 2 jam, 3 jam, karena apa? Kadang ada yang sharing, suaminya meninggalkan dia, karena tertarik perempuan lain yang 20 tahun lebih muda, bahkan dengan diguna-guna, disiapkan kembang, disiapkan apa itu botol aqua yang sudah didoakan, dimantrai. Bingung, ini gimana Pak, di depan saya ini ada nampan isinya botol aqua 4, ada kembang-kembang, ada doa-doa dari orang-orang yang membantu dia, dari dukunnya, dari para normal yang untuk menggait perempuan. Gimana nih Pak? Gini aja Bu, airnya itu Ibu buang, atau bagaimana caranya, ganti beli dengan air botol aqua yang baru, botol air mineral yang baru, diganti dengan botol air mineral yang baru, 4, yang tentu enggak ada doa-doa yang seperti tadi, tanpa sepengetahuan suami. Si Tuhan berhasil, suaminya akan balik pada perempuan yang lebih muda itu. Ada banyak Tuhan percaya, saya tekuni dengan setia. Hari ini kalau saya melihat ke belakang, Tuhan percayakan pada saya, orang-orang yang kami layani, memang tidak secara langsung ketemu, mereka kami layani secara media sosial. Salam setiap hari, bukan setiap minggu, bukan setiap bulan, dalam setiap hari saya melayani 200-240 orang dari Sumatera sampai Papua, ada orang-orang yang kami layani, bahkan mereka menganggap saya bapak rohaninya sekalipun usia saya lebih muda dari mereka. Bukan hanya yang di Indonesia, ada yang di Malaysia, ada yang di Hong Kong, pekerja-pekerja TKW-TKW yang di sana, saya melayani mereka. Bahkan yang di sana pun membentuk pelayanan baru lagi. Semua karena kasih karunia Tuhan. Kerjakan dengan setia. Kerjakan dengan sebaik mungkin. Dan tentu ada upah yang Tuhan sediakan. Saya tidak mengharap kemana-mana, tidak menyampaikan proposal kemana-mana. Tapi ada saja berkat Tuhan. Dan Tuhan sediakan. Dari orang-orang yang mungkin tidak kami layani secara langsung, tapi mereka diberkati. Bahkan yang saya tidak menduga. Setiap pagi saya ini membuat sharing rekaman firman Tuhan. Saya bagikan pada orang-orang. Ada satu orang itu yang sharing rekaman firman Tuhan saya, itu dibuat bekal untuk persekutuan di kantornya. Jadi di kantornya ada persekutuan doa, terus ayo sebelum kita mulai, kita doa, tapi mendengar firman Tuhan dari yang saya sampaikan setiap pagi. Dan mereka diberkati. Itu di Jakarta. Itu orang-orang. Jadi ada satu kantor perusahaan di Jakarta, mereka setiap pagi menyampaikan persekutuannya dengan renungan firman Tuhan dari saya. Dari saya yang cuma sederhana, Tuhan pakai dimanapun suara saya kena terdengar. Dari Medan sampai di Papua yang paling terselempit, di daerah Mapi, Kabupaten Mapi yang kadang-kadang kalau malam tidak ada sinyal. Mereka ada orang-orang yang Tuhan percayakan untuk kami lain. Hari ini mari kita belajar setia. Yang pertama kerjakan kesetiaan itu dengan iman yang penuh, dengan komitmen. Enggak dengan semampu kita atau seikhlasnya. Kemudian yang kedua, kerjakan kesetiaan itu dari hal yang kecil, yang sederhana, yang mungkin enggak diperhitungkan orang, yang mungkin diremehkan orang. Dan yang ketiga, ada upah bagi orang yang setia. Tuhan tidak akan tidak hanya menyediakan upah ketika kita masuk dalam kekekalan nanti, di bumi ini pun juga Tuhan sediakan promosi-promosi, bonus-bonus, hal-hal yang istimewa. Saya tidak menduga di usia saya yang sudah sekian, yang ya 40 tahun sekian ini, tiba-tiba masih diberi kepercayaan untuk mengajar sebuah sekolah. Bahkan di tempat itu pun saya diberi kepercayaan untuk membina, memperbaiki, membina kerohanian guru-guru di sana. Di sekolah yang sebelumnya berantakan secara kerohanian, guru-gurunya tidak ada semua. Tuhan bawa saya ke situ. Dan mulai pelan tapi pasti. Sekolah itu mulai terbentuk dengan baik. Mari kita belajar setia. Ketika kita setia, Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan kita. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Kita bersatu hati di dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang penuh dengan kasih dan kemurahan hati. Tuhan Yesus yang selalu menjadi teladan bagi kehidupan kami. Teladan yang enggak pernah gagal. Teladan yang enggak pernah mengecewakan.
Kami mengucap syukur untuk malam hari ini kami boleh belajar mengenai kesetiaan. Ampuni kalau selama ini kami enggak setia. Kalau kami masih suka dongkol, masih suka jengkel, masih suka mengeluh, masih suka ya Tuhan sambat oleh situasi yang kami alami. Tapi hari ini kami mau belajar setia, memandang kepada Tuhan apapun situasi terjadi, apapun situasi kami hadapi, siapapun yang kami temui, pemimpin kami yang begitu jahat atau orang-orang terdekat kami yang begitu rewel, kami mau belajar untuk setia ya Tuhan. Seperti Tuhan sudah setia memikul salib kesetiaan itu sampai Tuhan mati buat kami, kami mau belajar untuk setia Tuhan. Dari hal yang kecil, kami juga mau ngerjakan dengan iman yang penuh. Kami akan percaya, Tuhan pasti sediakan berkat yang istimewa bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkati juga kesetiaan anak-anakmu, hamba-hambamu di tempat ini, yang menyediakan tempat, menyediakan diri, menyediakan waktu untuk mengadakan persekutuan doa ini. Kami percaya Tuhan, kesetiaan yang mereka lakukan tidak akan sia-sia. Tuhan berkati keluarga Bapak Eben, berkati setiap kami juga yang hadir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan Yesus memberkati.